Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Bragging. Dan ya, di video kali ini guys ya, gue akhirnya mereview texture pack lagi. Dan ya, di sini gue bakal coba top review texture pack LCP 1.21 okay. Lagi. Dan texture pack kali ini adalah texture pack yang mungkin kalian tunggu-tunggu juga ya kan. Sama kayak gue juga tunggu texture pack ini update gitu kan. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke video, seperti biasa kalian jangan lupa dulu untuk tekan dulu itu tombol like-nya di bawah kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini. Dan juga jangan lupa juga buat subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi atau video-video terbaru dari channel ini. Jadi ya, kita langsung mulai aja ke video tanpa basa-basi lagi. Enjoy the video dan let's go. Oke, texture pack yang bakal kita review atau bakal kita showcase kali ini itu adalah Stay True MCPE guys ya, versi 1.21. Hanya texture pack Stay True ada update. Dan ya, seperti biasa ini buatan HMC Fly dan di port atau di fanmade by gua. Ya ini fanmade ya, versi fanmade. Dan yaudah, kita langsung mulai aja. Jadi ya, kita langsung cobain aja untuk texture pack Stay True ini. Dan yang pasti kalian harusnya udah melihat kalau tidak ada perubahan secara signifikan. Bener banget ya. Jadi sebenarnya tekstur pack Stay True ini tuh nggak terlalu banyak perubahannya untuk 1.21. Dia tuh nggak banyak-banyak amat ya. Seperti yang kita tahu, Stay True itu tuh tekstur pack yang nggak banyak makan apa ya, makan tekstur ya, tekstur-tekstur dia. Jadi tuh cuman beberapa blok aja gitu kan. Contohnya kayak tough block, seingat gue ini berubah dia cuy. Dan ya, intinya tampilan tough block itu seperti ini sekarang ya. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk tampilan tough blocknya. Dan alright, ini kurang lebih seperti ini guys ya. Dan okay, seperti ini kurang lebih. Dan ya, kalian bisa lihat ya, mantap banget. Dan okay, kurang lebih kayak gitu untuk tekstur dari apa namanya, dari apa ini namanya sih, tough block ya, tough decorated block yang terbaru di MCPE. Dan juga mungkin di sini gue bakal ngefix beberapa bug. Maksudnya tuh dari bug 1.20 kemarin kayaknya gue sempat miss something gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ke sign gitu kan, mau itu hanging sign ataupun sign biasa, untuk sign biasa itu kalau nggak salah bugnya itu ada di bagian cherry ya. Eh, ya Allah nulisnya sign. Nah itu dia. Oke, okay. Nah kita ambil sign di sini, cherry, bambu dan sebagainya ya, yang berhubungan aja lah ya. Wait, sebentar. Nah, oke, okay, pertama di sini ada cherry sign. Nah, dia itu kalau nggak salah gue lihat di filenya, dia itu masih ngebug guys. Gue belum ubah ternyata ya, di versi 1.20 kemarin. Nah, sekarang sudah terubah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, dia sudah terubah sekarang. Tapi yang bambu itu kalau gue lihat itu sampai sekarang kayak gak ada tekstur yang terbarunya ya. Jadi ya, yang bambu tetap seperti default, cuman yang cherry ini sudah di fix guys ya. Mungkin kalian tidak sadar juga sama kayak saya mungkin, atau guanya nggak lihat komentar dari video sebelumnya cuy. Mohon maaf banget ya, gua kayak kelupaan ya. Ya, jadi ini dia untuk yang bambu dan ini untuk yang cherry ya tuh. Ada kayak outline-nya gitu cuy, khas dari Stay True harusnya. Nah, untuk hanging sign-nya juga sama cuy. Seingatku gua tuh tadi baru ngefix ya. Soalnya hanging sign semuanya belum terubah cuy, bayangkan bos. Dan sekarang udah terubah, but gue gak tahu ini ada perubahan apa enggak. Cuman ya, kurang lebih kayak gini sih tekstur dari hanging sign dari si itu guys, apa? Dari si texture pack Stay True ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Dan ya, ini aja sih, enggak juga sih. Oke, kita bakal coba keliling-keliling. Oh ya, sama ini gue juga bakal ngasih tahu kalian bagi yang belum tahu aja. Jadi di sini tuh ada subpack di mana kalau nggak salah ada 3 warna daun birch yang berbeda. Walaupun sekarang sudah ada cherry gitu kan, ya kan. Oke, kita bakal coba ambil birch. Jadi birch ini tuh warnanya bakal berbeda cuy daunnya. Walaupun ada satu texture pack yang bikin gua wow juga ya. Ada satu texture pack di mana dia itu bakal ngikutin sesuai ambientnya cuy. Jadi kalau misalkan dia di biome ini dia bakal sakura, kalau di biome ini dia bakal orange leaf, dan kalau di biome ini bakal default leaf. Itu keren banget. Kita langsung cobain aja. Wait, gue lupa bone meal di sini. Oh ya, mohon maaf banget, ini gue belum download map review texture 1.21 cuy. Belum nyari-nyari juga dan belum bikin gitu kan. Ya sorry aja guys ya. Oke, okay, jadi yang pertama sih adalah bird sapling ya, seperti yang kita lihat. Boom, mana? Oke, okay, ini terlalu sempit sih kayaknya. Oke, okay, sebentar guys ya, ini terlalu sempit orang ya. Oke, okay, sini please bisa dong. Nah, nah ini dia cuy, jadi dia warna pink seperti ini, sakura leaf. Walaupun sekarang sudah ada cherry sapling ya, atau kalau kalian cari di Google, kalau nggak salah ya namanya itu kan, ini kan namanya apa sih?
Bayam cherry, bukan cherry doang anjir. Ini apa ya namanya? Aku lupa, guys. Aduh. Aku lupa, guys. Ini cherry apa ya? Cherry Grove apa sih? Wah, lupa, guys. Pokoknya ini tuh seinget gue pohon, bukan pohon cherry di Indonesia. Ini pohon cherry sakura, guys, seinget gue. Beda, guys. Pohon cherry di Indonesia sama pohon cherry bahasa Inggris beda ya. Mana yang gak bisa tumbuh, cok? Waduh, kenapa ini? Ada masalah apa dengan pohon cherry ya? Nah seperti ini ya. Walaupun warnanya agak beda dikit, kalau yang birch ini tuh lebih apa ya? Lebih medok lah ya. Jadi intinya perbedaan dari leafnya itu adalah yang ini tuh lebih tajam dan yang ini tuh lebih tipis ya. Dan ya oke, mantap. Terus juga di sini kita bakal lanjut ke bagian atas mungkin ya. Ke atas ngapain? Gak ada apa-apa, kocak. Gak ada apa-apa ya? Oh iya, gak ada apa-apa, guys, lupa gue. Oke, terus untuk mobnya gimana, Bang? Nah, untuk mobnya sayangnya stay true tidak mengubahnya. Emang, kalau misalnya kalian lihat di file texture yang satu ini, yang Java ataupun yang Bedrock yang ini, itu emang dia tuh nggak banyak, ya. Saya emang nggak banyak untuk tekstur ya. Untuk bagian mob, dia tuh kalau nggak salah cuman apa ya? Bell, kalau nggak salah ya, design, terus gue lupa apa aja, cuy. Ya intinya apa namanya? Untuk entity dia nggak banyak, item juga dia nggak banyak, cuy. Ya the mesh ini dia belum ada perubahan, guys. Ya. Sangat sayangkan. Tapi apakah ini menandakan kalau texture pack yang satu ini itu belum update 1.21? Tentu tidak, guys. Karena memang hasil texture stay true seperti ini ya, belum full update ya. Karena texture stay true itu Iron Sword aja kayaknya nggak keubah. Terus mob dan sebagainya itu nggak keubah. Yang paling mencolok perubahan itu bagian blok doang. Dan tapi blok juga nggak semuanya sih, ingat gue, cuy. Blok juga nggak semuanya. Oh ya, by the way, di sini kalau nggak salah juga ini ya, decorated, bukan decorated. Apa dirtnya itu kalau nggak salah dia itu apa sih, variasi ya, bervariasi. Nah ya, betul banget, cuy, bervariasi ya. Ada yang ada batunya, ada yang tidak ada batu. Ya, jadi seperti inilah ya untuk texture pack. Ini pohon apa ini? Oh, ini dead bush ya? Dead bush kayaknya. Nah, ini ada armadillo juga ya kan? Seperti ini armadillonya. Dan ya, kurang lebih kayak gini, guys. Untuk texture pack dari stay true ya. Jadi, gimana menurut kalian, guys, untuk texture pack kali ini? Ya, memang texture pack ini cukup simpel, tapi banyak banget peminatnya. Gue nggak bohong. Dan ya, oh ya, by the way, kalau misalnya kalian mau pakai fitur cherry birch leaf ini, kalian bisa menggunakan supek yang ada di texture pack ini. Supeknya ada orange leaf, cherry leaf, dan juga default leaf ya. Ada 3 leaf, jadi kalian bisa pilih aja. Tapi ini khusus birch doang. Oak sama yang lain itu masih default sih, ingat gue ya. Ya, jadi ya, oke, ini dia untuk texture pack dari stay true texture pack MCP fanmade. Jadi gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tekan dulu tombol like-nya, guys, ya. Kalau misalnya kalian suka, dan yaudahlah, kita langsung ke penutupan aja, dan oke. Jadi guys, oke, mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tekan dulu tombol like-nya. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, dan jangan lupa juga buat subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi atau video-video terbaru dari channel ini. Dan ya, kalau misalnya kalian punya bug, silahkan lapor aja di kolom komentar. Insya Allah gue nanti bakal coba benerin, cuy, untuk bug-bugnya. Dan juga kalian juga pantengin terus post community, karena terkadang situ gue ngepost-post sesuatu gitu kan, entah itu fix bug atau mungkin yang lain, I don't know. Waduh, malah gluduk. Gluduk di Minecraft ya maksudnya. Ya udahlah. Jadi ya, pantengin terus post community gue. Kadang gue kayak ngasih tahu bug ini udah di fix dan segala macam, atau misalnya ada bug yang meresahkan baru dan sebagainya. Pantengin aja lah. Kadang gue suka ngepost, kadang enggak. Jadi ya, mungkin segini dulu. Makanya subscribe, jangan lupa buat supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Jadi, gini dulu. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time and goodbye. Dan thank you semuanya. Bye-bye semua.